Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak share satu lagi diet yang saya bagi makan dekat ikan kelah saya. Pisang ya, hari ni pisang. Kebetulan pisang ni anak pun dah tak nak makan dah sebab terlalu masak. Jadi saya potong halu-halu. Kita bagi ke ni lah. Kita bagi ke geng dia ni. Kita bagi ke ikan kelah. Rezeki dia hari ni boleh makan pisang. Rezeki dia boleh makan pisang. Okay. Baru lepas water change. Jadi dah lebih beberapa jam dah. Jadi boleh ni lah. Kita boleh bagi makan dia lah. Kalau baru-baru water change tak berapa molek dah. Takut dia tak sempat dengan oksigen apa semua lah. Tak betul-betul stabil punya air pun semua. Tapi ni dah lebih sejam dah. Kita boleh makan, kita boleh bagi. Okey. Oh, rebut juga. Rebut dekat dasar tu. Maaf ya sebab tak clear dari segi gambar sebab cahaya matahari dekat luar tank jadi reflect dekat cermin ni jadi tak berapa clear sangat. Tapi tak apalah, tujuan sebenar saya adalah untuk share diet tambahan selain pellet lah kepada ikan kelah. Okay. Oh, ikan tengahnya penuh mulut. Ikan tengah sini penuh mulut. Okay. Penuh mulut dia. Tak clear sikit ya video sebab reflect cahaya matahari reflect dekat luar kolam. Tinggal sikit lagi. Kita lagi dekat dasar tu. Okey, terima kasih share diet selain pellet ikan kelah saya. Terima kasih.